Saya mau kali. Iyo. Iyo. Yang kepingin. Kamu mau kaki lihat? Enggak bisa lihat itu. Indona tu kerasipu lau sama. Ia mau yusran tu kasangan na. Tempitan ni dewa tak pambong. Sola dewa metak papetitin na. Lasiam basilio ala sanggaragan na. Sayup poli lolo tak tahun na kompong tu nito lain na. Lalan na bukura dana sinden ni jaman ini timbal langit na lembang nusal. Sore hari ini kita menyaksikan kedua mempelai yang sedang berjalan perlahan diiringi oleh seluruh keluarga bagaikan sekuntum bunga mawar yang sedang mekar untuk memasuki rumah tangga yang baru. Ada yang saya memintakan.
dada bukan tangan kanan pengantin laki-laki, pegang tangan kiri pengantin perempuan. Dada tetap berapa? Ya sih. Dan memancarkan harum yang semerbak, dan itu dipadukan dalam satu kasih yang mengakibatkan boleh dikatakan bahwa kedua anak kita ini boleh merasakan kebahagiaan yang paling besar yang pernah dialaminya sepanjang sejarah kehidupannya. Sebenarnya bukan tak memang ini. Ya berdiri. Yang kasih cuma dua tangan, terima dua tangan kan? Kalau terputus sendiri ya pengantin perempuan. Ya, bapak lihat sendiri. Oh ya. Kita bukan si penontonnya ya. Kita tahu, kita senyum sedikit. Terus 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 terus. Ibadah keberkatan nikah hari ini
kita harapkan pertolongan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Kepala yang setia, dan dari Roh Kudus. Turunlah atas sidang jemaat anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, melalui pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Hanya Dia lentera.
kepada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh pun dalam kehidupan rumah tangga, saudara dan saudari akan menanggung salib dan mengalami suka duka. Tetapi percaya bahwa dalam Yesus Kristus perjanjian terjamin. Yang saudara Yusran dan saudari Sintia perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kamu hidup sesuai dengan firman-Nya, dengan kesatuan iman, mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Agar menjadi kesaksian, maka saya mengundang saudara Yusran dan saudari Sintia untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Selanjutnya dipersilakan untuk berjabat tangan satu dengan yang lain. Silakan berjabat tangan. Dan dengarkanlah pertanyaan masing-masing dan saudara akan menjawabnya. Ya, saya mengaku dan berjanji. Pertanyaan demikian. Untuk mempelai laki-laki, adakah saudara Yusran Antonius mengaku dan berjanji di hadapan dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil saudari Sintia menjadi istrimu dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka dan duka dan akan melayani dia sebagaimana seorang Kristen setia kepada istrinya? Maka jawab saudara Yusran Antonius, maka saudara mengaku dan berjanji. Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik. Pertanyaan kepada mempelai perempuan. Adakah saudari Sintia mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Yusran Antonius menjadi suamimu dan akan mengasihi dia baik dalam suka maupun duka dan akan melayani dia sebagaimana seorang Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawab saudari Sintia ke saudari mengaku dan berjanji? Ya, saya berjanji. Baik. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan karena ini, perhatikanlah firman Allah demikian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekarang lepas tangan. Dan selanjutnya dipersilakan untuk bertukar tempat. Berikut dengarkanlah nasihat-nasihat kepada kedua mempelai. Saudara Yusran, kasihi istrimu dengan sebulat-bulat hatimu dan sepenuh akalmu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaan dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya dalam rumah tangga saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Sintia, kasihilah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akalmu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan dalam melayani, dalam kasih, setialah dan pilih suamimu. Hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga Kristen, supaya dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Yusran Antonius dan saudari Sintia, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, gotong royong dan tolong menolong dengan tanggamu dan masyarakat dalam lingkungan di mana kamu berada, sebagaimana layaknya orang Kristen mewujudkan hukum kasih. Laksanakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan rasa tanggung jawab demi kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di sorga dan di bumi. Taatlah kepada Allah
Carilah damai sejahtera dan anugerah dan... jiwa dan tubuh terpelihara dan tak tercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus. Dan jemaat dan kedua mempelai, cincin ini tidak punya ujung pangkal. Saya mau mencoba memberikan arti bagi kedua mempelai bahwa dengan mengawali pembentukan rumah tangga hari ini, itu berarti akan sama dengan cincin ini, kata-kata seperti yang telah ini. Saya mengambil saudari Cynthia menjadi istri saya, dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Sebaliknya Cynthia pasang dengan kain. Yusran, sebagai tanda. Pada rumah tangga yang baru ini, Majelis Gereja Diocese Sumatera Kota menyerahkan sebuah surat nikah yang nanti saudara akan dekatkan foto masing-masing suami dan istri. Dan ini sebagai tanda bahwa benar rumah tangga ini telah diberkati di rumah tangga. Thank you.
Oke. Okay. Wes. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Hah? Pulang. Tangkap dari dalam suatu pernikahan kudus, kini menuju ke tempat pelaminan, diantar oleh kaum keluarga dan orang tua. Pernikahan bukan berarti mencari pribadi yang tepat, tetapi perkawinan lebih berarti menjadi pribadi yang tepat. Mudah-mudahan Cynthia Sude menjadi pribadi yang tepat bagi Yusran, dan sebaliknya Yusran menjadi pribadi yang tepat buat Cynthia. Kita akan menyaksikan kedua mempelai akan melakukan kerjasama mereka yang pertama, yaitu memotong kue. Dan ini akan diharapkan tetap berlaku jikalau mereka menempuh kehidupan mereka. Mempelai perempuan sebagai wujud kasih sayang seorang suami terhadap istri. Dan sekali lagi diharapkan pelayanan ini tetap diberikan baik dalam suka maupun terduka, senang atau susah. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga pada hari ini, di siang hari ini, Bapak-bapak berkenan untuk berikan restu dan doa kepada anak-anak kita dari keluarga besar Pendeta Sekaria dan Bapak Agus Bangalopo. Tergantung dari orang tuanya berdua, ditambah oleh lingkungan. Lingkungan memasa sangat ramah, alamnya indah dan sebagainya. Sehingga putra-putra yang lahir di memasa kelak akan menjadi harapan bangsa.